Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kami berpisah demi masa depan, kata Syamsul. Kuala Lumpur, ya, saya sudah berbincang secara baik dengan Putri Sarah dan memikirkan masa depan kami dan anak-anak. Demikian jawaban ringkas pengarah sensasi Syamsul Yusof selepas selesai proseding sebutan kedua laporan JKP di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan kemarin. Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusof berkata keputusan berpisah dengan istri pertamanya Putri Sarah adalah dorongan dan doa pelbagai pihak. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat Ramadan ini segala-galanya dapat diselesaikan dengan baik. Ini juga doa insan tersayang. Mungkin doa ibu bapa, saya tak mahu komen banyak-banyak. Saya mahu mengelakkan fitnah pada bulan Ramadan. Itu saja yang saya mampu kata. Alhamdulillah, doakan yang terbaik, katanya. Mengulas hubungan dengan orang tuanya, Syamsul enggan mengulas lanjut. Tiada komen, doakan yang baik-baik, katanya.